Empat keluarga dari Kampung Tengah Tambak di Pusar Sarawak kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara kerana kediaman mereka tidak selamat untuk didiami berikutan kejadian tanah susur. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Negeri, jumlah penghuni yang terjejas adalah 29 orang. Pemantauan pihak bomba mendapati tanah susur berlaku di tebingan Sungai Rimbas. Jarak antara empat buah rumah yang terjejas dengan tanah susur adalah antara 3 dan 10 meter. Kejadian itu berlaku dua hari lalu dipercayai akibat fenomena air pasang besar.